meladeni permainan Persija Jakarta, pemirsa. Betul. Dan terlihat sekali. Oh, bahaya Kremencik! 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 Gol! Primo! Berikan semangat, pemirsa. Pecah telur. Itulah yang bisa dikatakan untuk Kremencik. Selamat datang untuk Kremencik di sepak bola Indonesia dengan mencetak gol pertamanya di BRI Liga 1 musim ini. Iya, sebuah resiko yang harus ditanggung oleh para pemain dari Persikabo. Satu kesalahan, satu gol. Sangat baik dilesakan oleh Kremencik di menit ke-42 ini. Iya, dan tidak lama kita lihat pemirsa, inilah memang ya, tidak boleh salah di posisi ini. Dan Kremencik dengan sangat dingin. Hanif Syabani, umpan kepada Kremencik. Oh, Kremencik! Ribo, berikan semangat! Mau Kremencik, pemirsa, benar-benar menjadi predator dengan semua peluang yang dia miliki. Sekarang kita lihat Yusuf Hela, langkah, melintir, jump, Kremencik, perayaan ala siar sepak yang dilakukan oleh Kremencik, yang sudah mulai moncer, yang sudah mulai gacor, yang sudah mulai tajam, mendapatkan bola melambung, bola seperti karambol, menghadapi tiang bolak-balik, dan menjadi gol. Lagi-lagi set play yang rapi dibangun oleh para pemain Persija Jakarta. Abdullah Yusuf Helal yang mendapatkan bola liar. Dia memutuskan memberikan umpan ke tiang jauh. Pintar sekali pemain ini. Dia tidak langsung memberikan bola kepada Berens, tapi ke tiang jauh. Dan di sana ada Firza. Firza juga tidak salah, dia chip bola itu. Dan ada Kremencik di tiang jauh. Tetapi juga peran dari Wangi seperti Hadianto. Sudah diangkat. Kremencik! Semakin gacor mencetak gol kedua dan dua-duanya binder. Ya, ini kita melihat bola yang masuk ya. Onside ya. Ya, kita lihat lagi ya. Ini dia umpan yang diberikan oleh Abi. Ya, tampaknya terkena Ezejari. Oh, heading Ezejari. Ya, terkena Ezejari kemudian mengarah ke Kremencik yang berada di tiang jauh. Langsung dia shooting keras. Bisa membobol gawang dari Awan Seto Raharjo untuk kedua kalinya. Oh, Ricky Cawor bebas ini. Berikan bola kepada Kremencik. Nah, dari Ricky Cawor dengan kecepatannya. Ricky Cawor mengeri ke bola kepada Kremencik. Kremencik! Gacor! Ribo! Berikan semangat, Bo! Analisa dari Peter kita akan lihat tadi sebuah penampilan dan juga penampilan yang baik tadi kerjasama antara Cawor dan juga Kremencik, Peter. Berkali-kali Kremencik mendapatkan peluang mencetak gol di pertandingan ini. Peluang ke-6 yang akhirnya dia bisa konversikan menjadi gol. Dan ada peran besar dari Ricky Cawor yang masuk sebagai pemain pengganti. Tidak dikawal sama sekali, itu dia memberikan umpan dengan kepalanya ke Kremencik. One two passing, dia kasih umpan lagi sebetulnya kepada Taufik, tapi lewat Taufik. Namun di sana adalah Kremencik yang terus melakukan ya pergerakan dan shoot untuk bisa menjebol gawang dari Aditya Harlan. Ini gol yang indah, gol yang cantik, pakai skema permainan yang rapi di antara para pemain Persija Jakarta untuk mencetak gol. Dan Kremencik mencetak gol kelimanya di musim ini, salah satu pemain baru di Persija Jakarta yang diplot sebagai striker bisa mencetak gol. Dan untuk ketiga kali hebat oleh Riko Simanjuntak. Riko Simanjuntak angkat bola, oh, coba dikejar lagi oleh Kremencik. Masih Kremencik. Andika, gol! Luar biasa pemirsa, gol yang sangat primo. Berikan semangatmu, muncul tiba-tiba, menendang dengan kaki kanannya dan tendangan keras yang tidak bisa ditahan oleh Angga Saputro. Persija unggul 1-0.
dahsyat sekali ya, kita lihat bagaimana hulu ledak dari Firjanika, walaupun bukan dengan kaki terkuatnya, tapi dia mampu menembus upaya blocking dari Andra Saputro. Ada deflection di sana, tapi tidak begitu bisa untuk menghalau secara utuh tendangan keras dari Firjanika. Maju! Kita lihat ekspresi yang begitu gegap gempita juga dari Thomas Doll yang sedari awal sedang gelisah. Lihat bagaimana timnya menyerang dan terus melakukan upaya tekanan, tapi baru di awal babak kedua ini membuahkan hasil. Direbut oleh Hanum, Kremencik pegang bola, masih Kremencik, bahaya kali ini Osvaldo bergerak, masih Kremencik, Kremencik lagi, Kremencik kasih bola kepada Rico, Rico duel kali ini dengan Joko, ada Osvaldo, Osvaldo! Apa yang terjadi? Lihat tadi agak meragukan posisi Kremencik, tapi kita akan lihat ya, kita akan lihat pemirsa, apakah ini menjadi gol ke-6 dari Kremencik yang berubah skor menjadi 2-0 atau gol ini berada posisi offside. Kita akan bisa melihat dalam replay-nya berikut ini, tapi ini menjadi sebuah selebrasi yang diberikan tentunya oleh para pendukung Persija Jakarta setelah Kremencik hasil kembali mencetak gol, mana dia terakhir kali mencetak gol pada pertandingan menghadapi Barito. Iya, menurut saya sih offside ya. Karena Osvaldo sebenarnya bisa mengeksekusi sendiri. Iya, kita akan lihat bola-bola tayangan yang lebih jelas. Yang jelas ini sudah dinyatakan sebagai gol. Ya, gol dari Kremencik. Kremencik terakhir kali sudah gol pada tangan. Dan sekarang kembali kita lihat pemirsa. Oh, bahaya! Mika! Mika! Gol! Kesalahan Michael Kremencik, Macan Kemayoran mampu menerkam Elang Jawa di menit-menit awal babak pertama. Muhammad Ridwan ini pasingnya tidak terukur dan berhasil dicuri. Bola yang bebas bisa dimanfaatkan oleh Michael Kremencik. Ya, Witan memberikan assist di laga malam hari ini setelah mencetak gol di laga pekan lalu. Persija Jakarta 1, PSS Sleman 0. Sangat cepat, Kremencik, 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 hat-trick!